Sebelum menonton video ini, diharap anda telah subscribe sekiranya belum untuk memberi semangat kepada kami untuk terus berkarya. Hari ini 1 April 2023 bersamaan dengan 10 Ramadan 1444 Hijrah. Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat kampus semua. Diharapkan semua berada di dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Pada pagi ini saya akan ke sebuah workshop untuk saya masukkan ini berada di Pekan Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Kurang lebih suku pagi dan dianggarkan saya akan sampai ke sana dalam jam 9.30 atau 9 suku. Dan cuaca pada pagi ini cukup baik, alhamdulillah. Lalu lintas pada pagi ini kenderaan pun tak banyak lagi, mungkin masih awal pagi. Dan di kawasan rekreasi pun tidak ramai orang kerana bulan Ramadan sekarang ni. Sampai di Pekan Kuala Pilah. Sampai di Aero Iron Auto Works Workshop. Spring yang digunakan untuk motor Toyota Dyna dan ianya dipanggil spring bar. Selain daripada spring ini dah lembut, mungkin faktor usia, dan saya akan tukar, dan juga shock absorber juga saya akan tukar. Faktor yang menyebabkan absorber ini boleh menjadi lembut adalah kerana kedudukan tangki air yang berada di sebelah kanan. Dikatakan bahawa tangki air itu perlu dikosongkan apabila kita parking motorhome yang tidak kita gunakan mungkin berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Jadi sebaik-baiknya tangki air itu kita kosongkan, jangan dibiarkan penuh. Sebab beban yang menyebabkan seimbangan body motorhome ni akan menyebabkan sebelah daripada absorber itu akan menjadi lebih lembut berbanding dengan di sebelah yang satu lagi. Dan ini adalah stabilizer untuk menyeimbangkan ataupun untuk balance di antara bumping tayar sebelah kanan dan juga tayar sebelah kiri. Selain daripada itu, motorhome ni biasanya bila kita import daripada Japan, dia dah pun berusia lebih daripada 10 tahun. Jadi faktor tear and wear adalah sebahagian daripada barang-barang yang kita perlu ganti. Jadi kita kena rajin untuk memeriksa dan kita kena sensitif terhadap barang-barang yang ada di dalam motorhome ni.
yang basic lah, terutamanya seperti suspension, absorber dan seumpamanya. Ini adalah shock absorber yang digunakan untuk 4x4 high performance yang agak keras sedikit, iaitu gas. Harap ia akan memberikan impak yang bagus di dalam stability pemanduan motorhome. Di belakang saya ini adalah sebuah lori Dyna juga, sama model, exactly the same dengan motorhome. Jadi semua spare part untuk model ini memang tidak ada masalah, tapi syukur alhamdulillah di kedai ini dia ada, memang ada lori Dyna ni, dia ada buat lori Dyna, jadi spare part kita memang tak ada masalah. Dan ini juga adalah sebuah lori Dyna yang dibaiki enjinnya. Boleh juga buat di sini. Ini lorinya. Selain daripada itu, bila kita mengambil motorhome, ya, motorhome ni datang daripada Japan. Jadi cara basic seperti tayar contohnya, adalah datang sekali daripada Japan. Dan ia berlaku kepada saya apabila saya nak replace tayar dengan spek yang sama, size, radius, lebar semua sama dan brand yang sama, memang susah. Brand yang sama okey lagi, kita boleh kompromi, tapi size yang sama tu agak susah. Seperti tayar yang saya tunjukkan ni. Tayar ini saya dah ronda banyak kedai tayar lah. Memang susah nak dapat. Jadi saya terpaksa cari yang lebih kurang sama dan fix. Bila kita fix, kita dapati dia punya ketinggian tu berbeza. Ini pun satu juga masalah yang kita kena adapt lah, kena sesuaikan lah, dengan keperluan model motorhome yang kita ambil. Sama ada kita ambil Toyota, Isuzu atau apa juga jenis motorhome yang kita pakai. Seperkara lagi yang perlu kita ingat, motorhome ni kita tak guna tayar kereta lah. Kereta ni dia katanya 4 lapis, 4 layer. Kita kena guna tayar lori, 8 layers, ataupun light truck. Kita kena hati-hati juga, kena bagi tahu kedai. Bezanya tayar lori ni, dia lebih keras lah berbanding dengan tayar kereta. Tayar lori ni kita boleh pam angin dengan pressure yang tinggi, sehingga mungkin sampai 700, 500 macam tu. Kalau tayar kereta ni kita boleh pam pressure sehingga 300 atau 350 gitu. Jadi pressure yang tinggi akan menyebabkan tayar ni lebih keras lah, sebab dia berat. Motorhome ni berat macam lori juga. Kurang lebih jam 5.30 petang, motorhome pun siap dan kami pun memandu uji. Satu kaedah lagi untuk kita mengekalkan ketahanan shock absorber dan spring adalah dengan jack semasa kita parking dalam tempoh yang lama. Abang dapat jack tinggi sikit daripada ini, bermakna abang punya spring tak terbeban. Assalamualaikum, followers Basri and Ayu chat. Motorhome sebelum ni datang dekat kita masalah kenderaan rendah sebelah kiri. Okey, bila masalah rendah sebelah kiri, kita troubleshoot, kita suspect, asalnya kita suspect spring patah, tapi bila kita tengok belah bawah, dia punya spring dah patah. Tadi
apa masalah dia, load yang terlampau berat sebelah kiri sebab ada simpanan air kat sebelah kiri. Jadi disebabkan load tu selalu beratkan sebelah kiri, mesti spring bar tu dah meleleh. Kira okay, macam tu melendut lah bang eh, kalau saya panggil. Lepas tu, kali kedua, abang masih datang. Kita buat apa? Kita tukar spring. Sebelum ni, kita dah adjust spring tinggikan, maknanya maksimum balik tinggi. Jadi, risiko untuk spring tu patah tinggi. Dan kedua, abang masih datang. Kita tukar spring. Lepas tu, kita tambah, kita buat absorber. Kita bukan pakai absorber standard, kita pakai absorber gas. Lepas tu, kita tengok stabilizer bar untuk ni. Kemudian kita pasang stabilizer bar. So hasil daripada apa yang kita buat dekat abang masih punya kenderaan ni, macam mana abang boleh bagi share sikit apa beza sebelum ni? Tadi dia buat test drive, dia dah tak beralun lah. Sebelum ni dia berbuai, dia langgar lubang tu, dia bukan pump, dia membuai. Sebab mungkin stabilizer lah kan, sebab sekarang dah pasang stabilizer. Jadi bila dia pump tu, dia elok lah, dia stable kiri kanan. Dan kita dapat advice daripada Encik Fauzi supaya sama ada satu, kita kosongkan tank bila parking terlalu lama. Kedua, kita jack supaya ketinggian ni dia tidak bergantung kepada absorber. Ini tekanan beban tu tak menolak absorber semata-mata. Jadi kalau kita jack, so kita release lah tekanan pada absorber. Itu salah satu cara macam mana kita nak pastikan absorber tu. Semoga apa yang saya share ini dapat memberikan manfaat kepada semua pemilik motorhome dan dikongsikan bersama, sebab kita masih lagi baru di dalam industri motorhome. Okay, kita Aero Iron Auto World berada di Kuala Pilah, Negeri Sembilan, Lot 12. Kalau landmark dia biasanya Pharma Kuala Pilah berhadapan dengan Peladang Dio Kuala Pilah. Okay, spesialis kita ada kenderaan sendiri, transport sendiri, yang mana kita pun buat kenderaan repair, rebuild, welding, wiring. Maknanya kenderaan-kenderaan yang mana kalau tengok dekat sini, kenderaan-kenderaan yang kita ada ni kita repair, rebuild, dan kita ambil juga kenderaan-kenderaan luar yang mana nak repair. Kita okay, lebih kepada diesel engine lah. Setakat ni tak ada, special brand tak ada. Maknanya kita ambil mana kenderaan perdagangan yang masuk. Biasanya diorang masuk nak cepat. Biasanya kerja mana dia masuk dan terus keluar lah. Kita yang menunjukkan jam 6 petang dan waktu berbuka ada lagi lebih kurang 1 jam lebih. Kami bercadang untuk ke Masjid Sheikh Haji Ahmad di Sendayan untuk berbuka di sana. Diharapkan trafik tidak sesak dan kami dapat dimudahkan untuk sampai ke sana pada waktu sebelum berbuka, kerana dikatakan di sana ada gathering camper van dan motorhome seluruh Malaysia. Alhamdulillah kami sampai di Masjid Sheikh Haji Ahmad sebelum beberapa minit waktu berbuka puasa. Kelihatan sahabat-sahabat motorhome dan camper van telah sampai lebih awal lagi dan kelihatan begitu meriah sekali. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pagi yang mulia ini kita dapat bersama-sama kurangnya untuk memarahkan masjid yang indah ini. Kami daripada Yayasan Negeri Sembilan, alhamdulillah sampai ke masjid yang indah ini dan membawa beberapa rombongan Persatuan Campervans Malaysia, kita oleh Cik Parman. Tuan-tuan nak lihat di belakang sana nanti di parking lot ada motorhome. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pilot-pilot yang reba ni datang sampai ke sini. Campervan ni, Persatuan Campervan ni, dia mereka bersama-sama sanggup mengorbankan tenaga, usia dan harta benda untuk bersama-sama dengan Yayasan Negeri Sembilan untuk datang ke masjid ini. Alhamdulillah, kita dah pun selesai misi daripada semalam sampai ke pagi ini dan kami dalam perjalanan pulang. Singgah sebentar di Masjid Seri Sendayan. Kiranya anda berminat dan suka pada konten video ini, anda bolehlah subscribe, like dan share pada kawan-kawan. Terima kasih.